Dan dari segi ukuran, printer ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan kompak dibandingkan pendahulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Subhan Pradana. Kali ini saya akan mereview satu buah mini thermal printer terbaru dari Zhejiang, yaitu dengan tipe 5805DD. Ikuti terus review ini sampai habis ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di sampingnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari review saya selanjutnya. Stay tuned. Mari kita lihat apa saja yang didapat dari paket penjualannya. Kita buka boxnya. Yang pertama didapat adalah CD driver untuk menghubungkan printer ini dengan komputer atau laptop. Kemudian kita mendapatkan petunjuk singkat, salah satunya adalah petunjuk untuk melepaskan solatif pada baterai sebelum digunakan. Kemudian yang kita dapatkan adalah buku manual, di mana di dalamnya terdapat cara-cara pengoperasian printer ini dan cara menghubungkan dengan komputer atau laptop. Kemudian kita mendapatkan satu buah roll kertas thermal, satu buah kabel USB yang dapat kita pergunakan untuk menghubungkan printer ini dengan komputer atau laptop, satu buah charging adapter, di mana di sini kita bisa melihat inputnya adalah 100 sampai 240 volt, outputnya 9 volt 1,5 ampere. Kemudian kita mendapatkan printernya itu sendiri. Ya, ini adalah unit printernya. Kita bisa melihat bahwa printer ini berwarna hitam. Printer ini memiliki tutup berwarna biru transparan sehingga kita bisa melihat kertas yang ada di dalamnya. Dan kita bisa memantau apakah kertas yang ada di dalamnya itu sudah hampir habis atau masih banyak. Mari kita lihat sisi persisi dari printer ini. Di bagian atas kita bisa melihat adanya tombol power. Kemudian di atasnya terdapat indikator baterai. Kemudian di sini ada tombol feed untuk mengeluarkan kertas. Kemudian di sampingnya ada tombol mode untuk mengganti mode printer ini. Kemudian di atasnya terdapat dua buah lampu indikator yang akan dapat menunjukkan apakah printer ini beroperasi dengan baik atau terdapat error atau masalah. Kemudian kita lihat di bagian depannya terdapat dua buah port. Yang pertama adalah COM port, yang kedua adalah USB port untuk menghubungkan dengan komputer atau laptop. Dan kemudian yang ketiga terdapat lubang untuk melakukan charge printer ini. Kemudian kita lihat di bagian bawah dari printer ini, terdapat tempat untuk meletakkan baterai, di mana kita bisa melihat baterai ini power supply-nya adalah 9 volt 1,5 ampere. Mari kita nyalakan printer ini, yaitu terlebih dahulu kita buka penutup baterai ini. Di dalamnya kita bisa melihat adanya satu buah baterai 1500 mAh. Dan kita bisa lihat bahwa baterai ini terlindungi oleh satu buah solatip berwarna kuning. Solasi ini kita harus melepasnya agar baterai ini dapat beroperasi. Kita lepas dan kita pindahkan ke sebelahnya. Kemudian kita letakkan kembali baterai ini di lepatnya. Lalu kita tutup kembali. Selanjutnya kita nyalakan printernya, yaitu dengan menekan tombol power selama kurang lebih 3 detik. Printer menyala, namun indikator menunjukkan adanya error. Nah, error di sini adalah disebabkan karena kita belum memasukkan kertasnya ke dalam printer ini. Mari kita masukkan kertasnya. Terlebih dahulu kita matikan dulu printernya. Lalu kita buka penutup printernya, yaitu dengan memegang kanan kiri dari penutupnya dengan kuat, lalu menariknya ke atas sehingga penutupnya terbuka. Kita keluarkan kertas hasil testingnya, lalu kita masukkan kertas roll dari paket penjualan tadi. Yang perlu diingat adalah meletakkan kertas roll itu seperti angka 9, di mana bagian yang menjulur ada di bagian bawah seperti angka 9. Kita masukkan di sini. Jangan lupa untuk melebihkan kertas ini sehingga nanti ketika ditutup terlihat ada kertas lebihan sedikit. Lalu kita tutup penutupnya, kita tekan kuat sehingga berbunyi. Kita bisa melihat adanya kertas yang kita lebihkan tadi. Lalu kita coba nyalakan kembali printernya. Ya, baterai full, indikator error tidak lagi menunjukkan warna merah. Artinya printer ini dapat beroperasi dengan baik.
Setelah dinyalakan, printer akan berkedip berwarna biru dalam beberapa detik. Ini artinya printer ini sedang mencari device atau handphone untuk dihubungkan atau di pair. Mari kita hubungkan dengan handphone ini. Kita letakkan dulu printernya. Yang pertama-tama dilakukan adalah kita tarik notification bar dari atas. Lalu kita pastikan Bluetooth di handphone ini sudah menyala. Kita nyalakan dahulu. Kemudian kita buka settingan Bluetooth di handphone ini dengan menekan lama dari notification ini. Kita lihat sedang melakukan pencarian. Kita tunggu sampai Bluetooth printer muncul. Setelah Bluetooth printer muncul, kita tekan Bluetooth printer tersebut. Terus kemudian akan diminta PIN. Kita masukkan 1234. Lalu kemudian kita tekan OK. Bluetooth printer yang tadinya dari available device atau device yang tersedia akan masuk ke dalam paired device atau device yang telah terhubung. Dan Bluetooth printer ini siap untuk digunakan. Setelah kita lakukan pairing, kita lihat bahwa printer ini sudah tidak lagi berkedip-kedip. Itu artinya printer ini sudah berhasil terhubung dengan handphone tadi. Mari kita lakukan tes terhadap printer ini. Tes yang pertama, kita akan menggunakan Petrin 517. Kita akan coba print struk dari Petrin ini. Pertama-tama kita buka aplikasi Petrinnya. Kemudian kita lihat di sini ada history. Kita klik history. Terus kemudian kita pilih dari salah satu history yang ada. Contohnya ini pembelian pulsa 100.000. Kemudian kita lihat ada tombol share di bagian atas kanan. Kita klik. Lalu ada dua opsi di atas. Yang pertama adalah print, yang kedua adalah save. Print adalah perintah untuk melakukan print terhadap printer Bluetooth. Adapun save adalah perintah untuk melakukan penyimpanan struk menjadi gambar. Untuk melakukan print terhadap printer Bluetooth, kita tekan print receive. Lalu kita lihat di sini ada paired Bluetooth, kita klik dari paired Bluetooth. Kita akan melihat beberapa device Bluetooth yang telah terhubung dengan handphone ini. Kita pilih Bluetooth printer yang tadi. Kita bisa melihat bahwa Bluetooth printer sudah terpilih di bagian bawah. Lalu kita klik cetak struk. Kita bisa lihat bahwa struk berhasil terprint. Untuk menyobeknya, kita tekan tombol fit terlebih dahulu agar ada ruang untuk penyobekan. Dan struk Petrin berhasil terprint. Beberapa kelebihan printer ini dibanding pertahulunya, yang pertama adalah indikator baterai, di mana kita bisa melihat apakah baterai dalam printer ini masih banyak atau tinggal sedikit. Kemudian printer ini memiliki dua buah lampu charge dan error yang sudah terpisah. Printer ini memiliki tombol mode, dan printer ini memiliki tutup yang transparan sehingga kita bisa melihat apakah kertas yang ada di dalamnya masih banyak atau tinggal sedikit. Dan dari segi ukuran, printer ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan compact dibandingkan pendahulunya, sehingga lebih portable dan lebih mudah untuk dibawa-bawa kemana-mana. Demikian review singkat printer ini, semoga bermanfaat dan menjadi referensi teman-teman sekalian dalam membeli printer. Klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di sebelahnya sehingga kalian tidak akan terlewatkan lagi video-video terbaru dari saya. Link pembelian saya sertakan di kolom deskripsi ya. Check it out. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Subhan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.